Sudah siapkah belajar bersama aku hari ini? Sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat. Amin. Wah, bagus banget ya langitnya. Mataharinya juga bersinar terang. Apa yang kamu lihat di langit pagi ini? Apakah warna langit tersebut? Apakah kamu melihat awan? Bagaimana bentuk awan yang kamu lihat? Tuliskan jawabannya di buku kerjamu ya. Kak Dara, tadi pagi saat olahraga aku lihat langit dan matahari bagus sekali, Kak. Nah, Sita, kalau suasana malam seperti ini, kamu sudah pernah lihat belum? Wah, langit malamnya bagus sekali, Kak. Banyak bintang-bintangnya. Nah, bintang-bintang tersebut merupakan salah satu benda langit yang sama seperti matahari yang tadi pagi kamu lihat loh. Gimana kalau kita simak cerita yang berikut? Ayo, Kak. Aku ingin tahu lebih banyak tentang benda langit. Oke, teman-teman. Simak cerita berikut dengan seksama ya. Halo anak-anak, pernahkah kamu mengamati suasana malam? Simak dengan baik ya cerita Ada Apa di Langit seri 1. Karena setelah ini Kak Dara dan Sita akan kembali mengulasnya. Lala senang saat sepupunya Dito datang. Mumu adiknya juga tak kalah senang. Dito belum pernah menginap di rumah mereka yang berada di kaki bukit dan jauh dari kota. Kali ini Dito akan menginap di rumah mereka selama seminggu, sementara orang tuanya bekerja di luar negeri. Apa yang akan kulakukan selama seminggu di sini bersama kalian? Ujar Dito. Aku pasti bosan. Bagaimana kalau kita berkemah ke bukit? Pasti asyik loh melihat pemandangan langit malam, sahut Mumu. Apa enaknya berkemah? Dingin, gelap, jawab Dito. Nanti kita bisa melihat galaksi, hujan meteor, Mars, juga Venus, ujar Lala menambahkan. Hah? Semua itu ada di langit. Apa itu galaksi dan hujan meteor? Bagaimana kita bisa melihat semua itu? Kilah Dito. Itu kejutan buatmu. Yuk, sekarang kita bersiap-siap, sahut ayah dan ibu serempak. Mereka adalah peneliti ahli perkebunan. Mereka sangat menggemari kegiatan pengamatan dan pemotretan benda-benda langit. Persiapan berkemah dilakukan secara teliti dengan dibantu ayah dan ibu. Mereka semua kemudian pergi ke sebuah bukit tidak jauh dari rumah. Dari atas mereka bisa melihat luas pemandangan alam di sekeliling bukit. Dito, coba lihat ke arah sana, seru ayah saat semua berkumpul setelah makan malam. Itu sekumpulan bintang-bintang, Paman, jawab Dito. Bima Sakti, jerit Lala dan Mumu. Dito menoleh ke arah mereka. Betul, kumpulan bintang itu disebut galaksi. Itu namanya Bima Sakti. Jelas, Ibu. Malam ini langit cerah dan bulan bersinar, sehingga kita tidak bisa melihat Bima Sakti dengan jelas. Namun lihat, di dekat bulan itu planet Jupiter dan Saturnus. Dito menjerit takjub mendengar penjelasan Ibu. Kita bisa mengamatinya lebih jelas dengan menggunakan teleskop. Planet-planet lain bisa kita lihat juga menjelang subuh, Ayah menambahkan. Kalau beruntung, kita bisa melihat hujan meteor. Setelah mengamati langit malam saat itu, mereka bergegas tidur. Pengamatan akan dilanjutkan besok subuh. Itu dia tadi cerita Ada Apa di Langit seri 1. Yang sudah kita simak bersama. Bagaimana teman-teman? Benda langit ketika malam begitu menakjubkan, bukan? Setelah ini Kak Dara dan Sita akan mengulas cerita yang baru saja kamu simak. Nah, itu dia cerita Ada Apa di Langit seri 1. Seru ya? Iya, seru banget, Kak. Coba Sita dan teman-teman jawab pertanyaan berikut. Tuliskan kegiatan yang dilakukan Dito saat menginap di rumah sepupunya yang berada di luar kota. Dito berkemah di atas bukit dekat rumah paman dan bibinya. Betul, dalam cerita Mumu menyebutkan sesuatu mengasyikan saat melakukan kegiatan untuk jawaban nomor 1. Apakah sesuatu yang dimaksudkan oleh Mumu tersebut? Mumu mengatakan bahwa melihat pemandangan langit malam saat berkemah akan terasa mengasyikan. Wah, hebat Sita, kamu sudah menyimaknya dengan baik. Nah, sekarang teman-teman di rumah lanjut menjawab pertanyaan berikut ini ya. Teman-teman, sebelumnya kita bersama sudah menyimak bacaan Ada Apa di Langit seri 1. Dari bacaan tersebut, kita mengetahui bahwa terdapat beberapa benda langit selain matahari. Sekarang, Sita ingin mengajak teman-teman untuk menulis dan menggambar benda-benda langit yang telah kamu ketahui. Caranya, buatlah 2 buah tabel. Tabel 1 beri judul benda langit pada siang dan sore hari. Lalu, buatlah 2 kolom berisi nama benda langit dan gambar benda langit. Contohnya, benda langit pada siang dan sore hari terdapat matahari. Jangan lupa untuk menggambar bentuk matahari pada kolom gambar benda langit. Lalu, kamu dapat melanjutkan menulis dan menggambar benda langit lainnya yang berada di siang dan sore hari. Setelah kamu membuat tabel 1, lalu buatlah tabel 2 berjudul benda langit pada malam hari. Lalu, buatlah 2 kolom berisi nama benda langit dan gambar benda langit. Contohnya benda langit pada malam hari yang sering kita lihat yaitu bulan. Selain menulis nama benda langit, jangan lupa ya teman-teman untuk turut menggambar benda langitnya. Kamu juga boleh memberikan warna pada benda langit tersebut. Selamat melanjutkan teman-teman. Teman-teman masih ingat kan cerita yang kita simak sebelumnya mengenai Dito yang melakukan kemah di atas bukit saat menginap di rumah paman dan juga bibinya. Apakah kamu juga pernah berkemah saat malam hari? Apa aja yang kamu lihat? Apakah sama seperti Dito yang melihat galaksi Bima Sakti, planet, dan meteor? Tapi kamu udah tahu kan apa itu galaksi Bima Sakti, planet, dan juga meteor? Nah, dari cerita tersebut ada beberapa kosakata baru yang kita ulas kembali dan harus kamu ketahui maknanya. Pertama, galaksi adalah kumpulan bintang yang membentuk kesatuan dan bergerak teratur dalam lintasan tetap. Kedua, Bima Sakti adalah nama galaksi tempat matahari, bumi, dan planet lain berada. Ketiga, planet yaitu salah satu benda langit yang bergerak mengelilingi matahari dalam lintasan tetap dan juga berputar pada sembunyinya. Keempat, meteor yang merupakan kilatan cahaya terang yang tampak di atmosfer bumi. Dan yang terakhir, teleskop, yaitu sebuah alat yang dilengkapi lensa khusus untuk melihat benda-benda luar angkasa. Jangan lupa untuk menuliskannya di buku ya, dibaca dan juga dipahami kembali. Nah sekarang Kak Dara ingin mengajak teman-teman di rumah untuk berlatih kosakata dengan cara bermain. Berikut ini persegi yang di dalamnya terdapat 5 kata baru yang sudah kita pelajari hari ini. Carilah 5 kata tersebut yang hanya bisa dibaca secara mendatar dari kiri ke kanan. Kak Dara kasih contoh ya. Caranya hubungkan setiap huruf yang kamu temukan dengan garis sehingga membentuk kata baru tersebut. Misalnya yang Kak Dara temukan di sini adalah kata planet. Setelah kamu temukan, buatlah kalimat dengan menggunakan kata tersebut. Seperti ini. Merkurius adalah planet terdekat dengan matahari. Sekarang, tugas teman-teman di rumah adalah mencari 4 kosakata baru dan buatlah masing-masing kalimat dari kata tersebut. Nah, kerjakan di buku kerjamu ya. Lalu mintalah anggota keluargamu untuk memeriksanya. Hai teman-teman kelas 4, kembali lagi nih sama kita berdua. Kalian yang di rumah masih semangat ya nih? Kalau Sita masih semangat dong pastinya. Masih dong Kak. Siap, tapi sebelum kita mulai materi nih, Kakak ada sedikit latihan dulu nih buat kalian. Biasalah ya, untuk pemanasan otak dulu sebelum masuk materi yang sesungguhnya. Mau gak nih? Boleh dong Kak, latihan tentang apa nih Kak? Kali ini latihannya tentang data perbedaan tinggi pada beberapa roket nih Sita. Wah boleh Kak, yuk langsung aja kali ya Kak. Oke, kayaknya kamu udah gak sabar deh Sita. Mantap. Oke deh, Kakak suka banget semangatnya Sita. Kalau teman-teman di rumah pasti semangat dong. Ya udah sekarang kalian coba perhatikan layar ya. Roket pelambung adalah roket yang memberikan daya dorong bagi peluncuran. Berikut disajikan beberapa contoh data yang berkaitan dengan tinggi roket. Roket A dengan tinggi 110 meter, roket B dengan tinggi 70 meter, roket C dengan tinggi yang belum diketahui, roket D dengan tinggi 80 meter, dan roket E dengan tinggi 100 meter. Nah, sekarang jawablah pertanyaan di layar ini berdasarkan dari data tinggi roket tadi ya. Kalian tulis dan gambar dulu tabel dan soal yang ada di layar ini. Kakak akan memberikan kalian jeda untuk menjawabnya juga. Tenang aja ya. Nanti kita akan coba jawab bersama. Gimana? Sudah teman-teman di rumah? Kalau Sita sudah? Kalau sudah, Sita bisa bantu Kakak untuk jawab soal pertama? Boleh Kak. Adik coba jawab ya. Soal pertama, roket manakah yang paling tinggi? Jawabannya adalah roket A, karena udah jelas dong tinggi roket A 110 meter paling tinggi dari yang lain. Tepat sekali Sita. Nah jawab lagi dong Sita nomor 2-nya. Boleh banget dong Kak. Untuk soal kedua, roket manakah yang tingginya masih belum diketahui? Jawabannya adalah roket C, karena memang roket C belum diketahui tingginya. Wah mantap. Kalau gitu mau lanjut lagi nggak nih soal yang nomor 3? Gantian Kak Dara aja deh. Yaudah deh, boleh kalau gitu. Untuk soal nomor 3, berapakah kira-kira tinggi roket tersebut? Cara mencari tingginya adalah kalian bisa melihat garis bantu biru itu ya teman-teman. Jika kita lihat dari data yang sudah ada, dari roket B ke roket D hanya naik 1 garis. Berarti tiap 1 garisnya bernilai 10 meter. Kita bisa urutkan dari bawah ya. Dari 10, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, dan 90. Tinggi roket C ini bertepatan sejajar lurus dengan garis bantu yang menunjukkan angka 90. Sehingga tinggi dari roket C adalah 90 meter. Gimana Sita? Bener gak nih jawabannya? Bener dong Kak. Oke deh kalau gitu. Sekarang kita lanjut soal nomor 4 ya. Urutkan roket berdasarkan tingginya. Dari yang paling tinggi hingga yang paling pendek. Urutannya adalah roket A yang paling tinggi, kemudian roket E, roket C, roket B, dan juga yang paling pendek adalah roket B. Gimana nih latihan pemanasan kali ini? Oke nggak nih? Oke sih, asik kok Kak. Mantap ya, kalau gitu langsung aja yuk kita lanjutkan materinya. Nah teman-teman, setelah pemanasan tadi, kali ini kita akan mencoba membahas tentang cara membuat diagram batang nih. Sita, kamu masih ingat gak cara membuat diagram batang dari data tabel yang ada? Agak lupa sih Kak, boleh dong Kak diulas kembali biar adik sama teman-teman di rumah sembari mengingat-ingat kembali Kak. Boleh banget dong Sita. Sebelum itu kakak ada informasi dulu nih mengenai benda-benda langit. Yeay, adik suka banget kalau membahas tentang benda-benda langit Kak. Sip, pas banget kalau gitu. Nah, informasinya adalah tentang asteroid. Asteroid adalah benda langit yang berukuran lebih kecil daripada planet. Benda langit lain dengan ukuran lebih kecil daripada asteroid adalah meteoroid. Jika meteoroid yang cukup besar bertabrakan dengan bumi, tentu akan sangat berbahaya. Karena mampu menghasilkan ledakan kuat yang tentu berbahaya bagi bumi dan makhluk yang menghuninya. Wah, serem juga ya Kak kalau sampai meteoroid itu bertabrakan dengan bumi. Iya, serem ya Sita. Nah, kalau kamu pernah dengar gak tentang komet? Sama, komet itu juga benda langit loh. Pernah denger sih Kak kalau komet, tapi penjelasannya belum tahu Kak. Ya udah kalau gitu kakak jelaskan ya. Komet adalah benda langit yang beredar mengelilingi matahari, bercahaya seperti bintang dan bagian tengahnya bercahaya terang dan juga berekor panjang menyerupai kabut. Wih, cantik ya Kak sepertinya. Betul Sita. Nah sekarang kakak akan menyambungkan dengan materi kita hari ini, yaitu membuat diagram batang dari data tabel panjang ekor komet A dan juga komet B. Berikut ini adalah data tabel yang menyajikan data panjangnya ekor komet A dan juga komet B. Komet A panjangnya 20 juta kilometer dan komet B panjangnya 10 juta kilometer. Yuk sekarang kita buat diagram batangnya. Pertama, buatlah dua buah garis mendatar atau horizontal dan tegak vertikal yang saling tegak lurus. Kedua, tulislah label pada garis vertikal sesuai dengan panjang ekor komet. Ketiga, pada garis yang mendatar, gambarlah dua buah persegi panjang berdiri yang bisa berdekatan atau berjarak. Dengan ukuran panjang sesuai dengan informasi panjang ekor komet ya. Keempat, berikan nama pada masing-masing persegi panjang sesuai dengan nama komet, komet A dan komet B. Biasanya di bagian bawah persegi panjang ya. Nah yang terakhir, yang kelima nih, berikan judul pada masing-masing ujung kedua garis sesuai dengan informasi yang dimuatnya. Seperti inilah hasil diagram batang dari data tabel panjang ekor komet yang ada tadi. Gimana Sita dan teman-teman di rumah? Sudah ingat kan materi tentang membuat diagram batang ini? Mudah bukan? Oh ingat Kak, iya mudah ternyata. Wah hebat, kalau udah paham nih cara membuat diagram batangnya, sekarang kakak kasih Sita sama teman-teman di rumah latihan ya. Nanti coba Sita dan teman-teman di rumah jawab latihan dari kakak ya. Siap Kak, ya udah yuk Kak langsung aja kita mulai. Teman-teman di rumah, setelah penjelasan dari Kak Dara tadi tentang cara membuat diagram batang, Kak Dara berpesankan ya, kita disuruh latihan soal sendiri nih. Katanya biar kita bisa lebih memahami cara membuat diagram batang tadi. Kalian siap gak nih? Hebat, kalau begitu kita mulai aja yuk, soalnya aku juga udah gak sabar nih. Untuk menambah pengetahuan kalian dulu nih, ada informasi Sulawesi Selatan dan Bali adalah dua provinsi di Indonesia yang pernah mengalami ledakan akibat meteor yang jatuh ke bumi. Sekarang, di layar ada tabel yang menyajikan data mengenai diameter meteor tersebut. Meteor yang jatuh di Provinsi Sulawesi Selatan diameternya 5 meter. Meteor yang jatuh di Provinsi Bali diameternya 1 meter. Coba perhatikan diagram batang yang akan muncul. Berdasarkan tabel tersebut, diagram batang vertikal tegak di layar ini benar atau salah? Jika benar, berikan alasannya. Jika salah, perbaikilah. Aku kasih jeda kalian ya untuk menjawabnya teman-teman. Sekalian, aku juga minta Kak Dara untuk mengkoreksi jawabanku terlebih dahulu. Gimana teman-teman? Sudah. Aku sudah minta koreksi Kak Dara nih. Nanti coba kalian cocokkan dengan jawaban kalian masing-masing ya. Jadi, apakah diagram batang tersebut benar atau salah nih teman-teman? Jawabannya adalah salah ya. Karena pada tabel meteor yang jatuh di Provinsi Bali, diameternya kan harusnya 1 meter tuh. Tetapi pada diagram batang ini menunjukkan angka 3 meter. Aku sudah coba perbaiki diagram batang yang sesuai dengan tabel ya. Jadi seperti ini teman-teman. Provinsi Sulawesi Selatan diameternya 5 meter dan Provinsi Bali diameternya 1 meter. Nah, gimana teman-teman di rumah? Apakah benar jawaban kalian? Aku yakin deh. Pasti kalian sudah pada mahir dengan membuat diagram batang ya. Mantap memang teman-teman kelas 4. Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul cerita yang sudah kita simak bersama. Seperti hari ini, kita menyimak cerita berjudul Ada Apa di Langit, seri 1. Teman-teman, ini dia materi yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, teman-teman, selesai deh perjumpaan kita hari ini. Aku seneng banget ke hari ini, karena bisa dapat banyak ilmu baru. Iya dong, jangan pernah bosan untuk belajar dan juga mencari ilmu ya. Dan ingat, selalu jaga kesehatan kamu dan keluarga ya, dengan menerapkan 5M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah! Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.